Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati dan muliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Karimir Rahman yang insyaallah taala ayat yang akan kita bahas An-Nisa 36 sampai 38. Oleh karena itu, kepada Qori Al-Ayah kita minta untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Wa'budullah, dan kalian sembahlah Allah. Wala, dan jangan tushriku, kalian mempersekutukan bihi terhadapnya. Syai'an, sesuatu pun. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua. Ihsanan, berbuat baik. Wabidhil qurba, dan kepada para kerabat dekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari, dan para tetangga. Wal jari dhil qurba, dan para tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan para tetangga yang jauh. Was sahibi, dan teman. Bil jambi, yang sejawat. Wabanis sabil, dan orang-orang perjalanan atau musafir. Wama, dan orang yang malakat aimanukum, dimiliki tangan-tangan kanan kalian atau hamba sahaya. Innallah, sesungguhnya Allah, la, tidak, yuhibbu, dia menyukai, man kana, orang yang telah menjadi, mukhtalan, sombong, fakhura, membanggakan diri. Alladina, yaitu orang-orang yang, yabkhaluna, mereka kikir, wa ya'muruna, dan mereka menyuruh, annas, manusia, bil bukhli, untuk berbuat kikir. Wa yaktumuna, dan mereka menyembunyikan. Ma, apa yang atahumullah, Allah berikan kepada mereka. Min, dari fadli, karunianya. Wa a'tadana, dan telah kami sediakan. Lil kafirina,
bagi orang-orang kafir, azaban, siksa, muhina, yang menghinakan. Walladzina, dan orang-orang yang yunfiquna, mereka menghinakan amwalahum, harta-harta mereka, ria'a, dengan ria' annas, terhadap manusia, wala, dan tidak, yu'minuna, mereka beriman, billah, kepada Allah, wala, dan tidak, bil yaumil akhir, kepada hari akhir. Waman, dan siapa yang yakunish, menjadikan asyaitan, setan, lahu, baginya, qarinan, sebagai teman, fasa'a, maka setan itu seburuk-buruk qarinan, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana wa iyyahu bi'ilmih fi kitabihi taysirul karim rahman fi tafsiri kalamil manan. Ya'muru ta'ala ibadahu bi'ibadati wahdahu la sharika lahu wa huwa ad-dukhulu tahta riqi 'ubudiyyatihi wal inqiyadi li awamirihi wa nawahihi mahabbatan wa dhullan wa ikhlasan lahu fi jami'il ibadati dhahirati wa batinati wa yanha 'anil syirki bihi syai'an la syirkan asgharu wa la akbaru la malakan wa la nabiyyan wa la waliyyan wa la ghayrahum minal makhluqina alladhina la yamliku li anfusihim naf'an wa la darran wa la mautan wa la hayyatan wa la nushuran bal wajibul muta'ayyin ikhlasul ibadati liman lahu al kamalul mutlaq min jami'il wujuhi وله تدبير الكامل الذي لا يشركه ولا يعينه عليه أحد ثم بعدما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب فقال وبالوالدين إحسانا أي أحسن إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما وللإحسان ضدان الإساءة وعدم الإحسان وكلاهما منهي عنه وبذي القربى أيضا إحسانا ويشمل ذلك جميع الأقارب قربوا أو بعد بعد بأن يحسن إليهم بالقول والفعل وألا يقطع رحمه بقوله أو فعله قوله تعالى واليتامى أي الذين فقدوا آباءهم وهم صغار فلهم حق على المسلمين سواء كانوا أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم وقوله تعالى والمساكين وهم الذي أسكنتهم الحاجة والفقر فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم ودفع فاقتهم والحض على ذلك والقيام بما يمكن منه. Ikhwatul Fidin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan dalam surat dalam ayat yang mulia ini, yaitu perintah untuk beribadah hanya kepadanya saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan persekutukan Allah sedikit pun. Baik syirik akbar atau syirik asgar, ya. Tidak boleh menyekutukannya. Maka Syekh mengatakan wa huwa dukhulu tahta riqi ubudiyyatihi. Dia masuk dalam di dalam riqi ubudiyyatihi. Ya, dalam peribadatannya. Wal inqiya, dan kepatuhan terhadap perintahnya dan larangannya. Dan ini diwujudkan dengan apa? Mahabbatan wa zullan, dengan kecintaan dan zullan, ketundukan. Wa ikhlasan, ibadah itu kita wujudkan dengan apa? Mahabbah, rasa cinta. Sesuatu yang kita tegakkan dengan penuh kecintaan, maka akan membuahkan hasil yang baik. Ya. Kemudian zullan, kehinaan, ketundukan. Kita merasa
menundukkan hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ikhlasan lahu. Beribadah mewujudkan keikhlasan. Ini kata Syekh, ini diwujudkan dalam semua bentuk ibadah zahir dan batin. Ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir dan ibadah batin. Ibadah zahir ibadah yang tampak, salat ya, berzikir, ibadah zahir yang kita ucapkan. Kalau batin apa? Ibadah hati. Seperti tawakal, ini ibadah hati. Kemudian khusyuk itu ibadah hati. Ya. Kemudian al-khauf takut, ya, mahabbah kecintaan itu ibadah hati. Jadi ibadah itu meliputi ibadah hati dan ibadah zahir dan ibadah batin. Zahir dan batin. Allah melarang dari buat syirik, ya, dalam bentuk apapun. Ya, wala tusyriku bi syai'an. Syai'an ini maksudnya apa? La syirkan asgar wala akbar. Tidak syirik kecil, tidak pula syirik besar. Kedua-duanya dilarang. Ya. Oh kan ini syirik kecil ini. Enggak apa-apa. Allah tidak membedakan, semua syirik itu dilarang. Makanya di sini ada kata-kata wala tusyriku bi syai'a. Dan jangan persekutukan Allah syai'an sedikit pun. Kadang-kadang dinan seketek kuat banyak tertarung nak. Kita banyak jatuh pada yang perkara-perkara kecil. Perkara besar orang menyembah berhala, menyembah patung dan tahu kita. Tapi syirik asgar ini banyak tertipu kita seperti riya, riyan dan beramal saleh. Makanya Nabi katakan akhwafu ma akhafu alaikum, yang sangat aku takutkan atas kalian adalah asyirkul khafi, yaitu syirik tersembunyi. Itu yang takutkan Nabi. Kalau sudah, kalau syirik besar nampak, ya. Tapi syirik khafi ini ya jelas banyak orang yang tertipu dengan syirik khafi. Makanya kesyirikan itu ya haram dilakukan baik kecil apalagi besar. La malakan wala nabiyan wala waliyan wala ghairihim, tidak pula dia malaikat, tidak pula sebagai wali, nabi dan wali, tidak boleh buat syirik ya kepada mereka, atau tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada mereka ya, di mana mereka tidak memiliki terhadap di mereka itu naf'an wala dharran, mereka tidak memberikan manfaat juga tidak memberikan mudarat. Malaikat, nabi ya tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat ya. Di mana wala mautan, tidak pula orang yang mati, orang yang hidup, tidak pula di hari berbangkit nanti. Oleh karena itu Syekh menjelaskan wajib kepada kita apa? Ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan ibadah kita kepada orang yang memiliki kesempurnaan. Ya. Wajib apa bagi kita? Mengikhlaskan ibadah kita kepada zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua arah, semua segi. Karena Allah lah yang mengatur ya. Allah lah mengatur, pengatur yang sempurna. Nah, kalau kita tidak sempurna pengaturan kita. Alladzi la yusyrikuhu wa la yu'inuhu alaihi, tidak boleh mensekutukannya ya. Tidak boleh pula melakukan kesyirikan seorang pun. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu perintahkan, setelah Allah perintahkan beribadah dan setelah Allah larang buat syirik, ya, Allah perintahkan hambanya untuk birrul walidain wabil walidaini ihsana. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tu, orang tua. Jadi derajat tingkatan berbuat baik kepada kedua orang tua ini terletak setelah menyembah Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a ya. Wabil walidaini ihsana. Begitu mulianya birrul walidain ini. Apa maksud dengan birrul walidain? Ahsinu ilaihim bil qaulil karim. Berbuat baiklah kepada mereka dengan qaulil karim, perkataan yang mulia. Kita sudah punya orang tua, kata-kata kita, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang mulia. Tidak lagi kata-kata kita mengkasarinya.
Maka ini juga bentuk bir walidain. Wal khitabul latif. Wal khitabul latif termasuk berbicara dengan lemah lembut, dengan kelembutan. Wal fi'lul jamil, melakukan perbuatan yang jamil, yang indah. Perbuatan kepadanya, membantunya, menolongnya, ya, memberi uang belanjanya, ya. Kadang-kadang orang tua itu yang dari anak lo dan lemak katanya. Iya. Ya dia ada duit kadang-kadang. Tapi nanti anak kau dan seketik kau perlu lainnya. Ya, walaupun itu diberikan sedikit. Tapi kadang pula orang tua yang berlebihan dalam mengharapkan kepada anak. Ini juga tidak boleh. Kita sebagai anak tentu kita beri orang tua kita, ya, semampu kita. Mampu kita banyak-banyak beri. Mampu kita sedikit-sedikit kita beri, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana. Tadi berbuat baik dengan perbuatan bita'ati amrihima. Kemudian juga dengan mentaati perintah keduanya. Ini juga cara berbuat baik kepada kedua orang tua, mentaati perintah keduanya. Pas saja perintahnya kita taati, tapi ada prinsip. Apa prinsipnya? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ini prinsip. Bukan hanya prinsip ini berlaku untuk orang tua, untuk orang lain juga. Tidak boleh mentaat-taat kepada makhluk, ya. La ta'at fi makhluk dalam hal berbuat maksiat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Walaupun kita sayang pada orang tua kita, akan tetapi, ya, disuruh nyawa berbuat maksiat, maka kita taat. Contoh, cukur jenggotmu, tuang bantuan dan dana, itu akan terjadi. Ya, akan kita akan dialami. Orang tua kita nak tahu dengan sunnah. Ya, bawa galak saya lah. Sunnah, jangan dilawan. Buka hijabmu, ya, untuk keluar. Kalau di rumah itu lah, kita wanita tidak berhijab, karena di rumah ada orang tuanya mahram. Kita keluar disuruh buka hijab, maka kita tidak mentaatinya. Bahkan kalau kita taat dalam hal perintah Allah, meninggalkan perintah Allah, ya, yang sudah wajib dikerjakan kita ikuti juga, maka ini adalah dosa. Ikhwatuna fiddin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana. Menjauhi larangannya, mentaati perintahnya, perintah keduanya, menjauhi larangannya. Larangan juga wajib untuk dijauhi. Wal infaqu alaihima, ini dia, berinfak untuk keduanya. Berinfak. Ya. Memberikan nafkah kepada keduanya. Tentu ini berlaku ketika orang tua sudah lanjut usia, kan? Kita sudah punya kemampuan. Kalau dulu kita yang diinfak, ya, sekarang ketika dia sudah lanjut usia, maka termasuk juga bir walidain, memberikan nafkah atas keduanya. Wa ikramun man lahu ta'alluqun bihima, memuliakan orang yang ada kaitan dengan keduanya. Ta'alluq artinya orang yang ada hubungan kait kerabat. Di antara bukti kita bir walidain, siapa saudara orang tua kita dekati, ayah di pihak ayah atau di pihak ibu, termasuk juga siapa teman dia yang paling dekat. Ya, tanya kepada saudara kita, siapa teman ayah nama Sidi kini kau. Ya, kita muliakan dia dengan apa? Mungkin dengan membawa hadiah, berikan hadiah kepadanya. Siapa teman ibu kita yang paling dekat, kita berikan hadiah kepadanya, memuliakannya. Ini bukti memuliakannya dalam rangka memuliakan orang tu, orang tua. Nabi juga demikian. Dia cari teman-temannya Khadijah, istrinya ketika itu. Ketika Khadijah sudah meninggal, siapa teman-teman dekat Khadijah, lalu berikan hadiah. Ya. Sebagai bukti cintanya kepada istrinya tadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wasilatul rahim,
allati la rahimalahu illa bihima, menjalin satu rahim yang mana tidak ada hubungan ya untukmu kecuali disebabkan karena keduanya. Ya, satu rahim. Dulu semasa dia ada, dialah yang melakukan satu rahim mengajak anak-anaknya. Sekarang tidak ada, maka kita yang melakukan satu rahim kepadanya. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita, walil ihsan diddani. Ihsan itu ada dua lawan. Ihsan lawannya ada dua. Apa lawannya? Yang pertama isaah. Yang pertama al isaah, berbuat jelek. Ya. Yang kedua adamul ihsan, tidak berbuat ihsan. Kalau ihsaah berbuat jelek sudah jelas itu kejelekan. Wa adamul ihsan, tidak melakukan ihsan. Tidak ada berbuat baik, berburuk juga tidak. Ya. Keduanya ini dilarang. Kenapa? Al-isaah adalah berbuat kejelekan, wa adamul ihsan, tidak melakukan kebaikan. Kalau tidak melakukan kebaikan, tidak ada nilai. Ya. Kalau isaah itu berbuat kejelekan, jelas berdosa. Kalau melakukan tidak melakukan kebaikan, kan tidak ada nilai yang dia perbuat. Keduanya telah terlarang. Dia tidak berbuat jahat pada orang tua, tapi buat baik tidak ada. Melakukan kebaikan juga tidak ada. Kemudian dia uraikan. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, menyembah Allah, kemudian berbuat baik pada orang tua, kemudian baru ya tingkatan berikutnya. Wabidil qurba, dan kepada karib kerabat. Ini juga berbuat ihsan pada karib kerabat, meliputi semua karib kerabat. Ada karib kerabat itu yang dekat, ada yang jauh. Berbuat baik kepada mereka bil qaul, dengan perkataan dan perbuatan. Perkataan tentu ya, dengan bertanya kepadanya, mendoakannya, ya, kata-kata yang menyenangkan keluar untuknya. Sedangkan dengan perbuatan, melakukan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Ya. Apakah membantunya dengan tenaga, dengan harta? Wa an la yanqati rahimahu biqaulihi aw fi'lihi. Tidak memutuskan hubungan dengan perkataannya dan perbuatan, atau perbuatan. Tidak memutuskan ya silaturahim dengan perkataan atau perbuatan. Jadi penyebab putus silaturahim itu ada dua. Ada melalui perkataan. Ya. Ada melalui perbuatan. Melalui perkataan, kata-kata kasar yang keluar, fitnah. Melalui perbuatan, sikap. Ya. Melalui sikap. Melalui perkataan, kata-kata. Oleh karena itu, la yadkhul jannah qati'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. La yadkhul jannah qati'. Sekarang kita lihat dengan tengah masyarakat kita, betapa banyak silaturahim ini terputus. Ya. Karena tidak ngontak lagi. Wah, kok tidak ada menghubungi yang pun, tidak pernah dihubunginya dah. Ya. Kadang-kadang kita berbuat baik itu kalau ada orang berbuat baik kepada kita, baru kita berbuat baik padanya. Ini tidak dianggap berbuat baik. Itu balih membalih nama itu. Ya. Pun namanya mukafiah. Nabi katakan, berbuat baik itu atau menjalin satu rahim itu bukan berarti kalau orang itu ya tidak menjalin, kita tidak menjalin. Kalau orang itu menjalin satu rahim, baru kita menjalin. Bukan itu yang satu rahim tadi. Tapi satu rahim itu ada hubungan yang terputus, engkau sambung. Itulah satu rahim. Bukan balas membalas. Budaya kita yang berkembang adalah, ya, kita akan datang jika dia ada datang. Kita akan baragiah kalau dia baragiah. Apa namanya itu? Mukafiah. Ya. Bukan itu yang dikatakan satu rahim. Itu mukafiah itu. Dia berbuat baik atas dasar dia giah. Ya. Dia datang karena dia didatangi. Ya.
Habis itu dia tidak lakukan lagi karena telah terputus. Ketika terputus, dia yang mulai menyambungnya dulu. Itulah orang yang menjalin satu rahim tadi. Kuatul nafidin yang dimiliki Allah. Itu juga dalam kita, kehidupan kita, dalam keluarga. Kadang-kadang kita sebagai orang yang dituakan, tidak didatang oleh hadiah awak, ada kan? Awak menunggu puluh-puluh secara adab atau adab dan adat, ya memang kan, ya adik dulu yang menghubung kakak kan gitu. Tapi kalau adik ini tidak sadarnya, kita yang tegur lagi, kita yang dulu lagi untuk menegurnya. Itu yang satu rahim tadi kita ingatkan. Ini qotul nafidin yang dimuliakan Allah. Berikutnya adalah wal yatama, berbuat ihsan kepada anak yatim. Nah, siapa anak yatim ini? Apakah setiap orang kematian bapak anak yatim? Oh, itu masuklah buaya anak yatim mah. Fiatulah. Anak yatim, anak yang kematian bapak sedangkan dia belum balik. Dia belum bak, belum balik. Kalau sudah balik, maka tidak lagi dikatakan anak yatim. Balik itu, ya, usia balik itu bisa dikembalikan kepada uruf. Tidak sama suatu negara anak, ya, suatu negara dengan negara lain usia balik anak-anak tadi. Tergantung uruf yang berlaku. Di suatu tempat ada orang balik usia 15 tahun. Di suatu tempat ada orang balik usia 10 tahun. Tidak bisa disamakan usia balik tadi. Yang jelas faktor dikatakan balik kalau sudah ada tanda-tandanya. Ya. Balik bagi laki-laki, mimpi basah, suara sudah berubah. Itu sudah balik. Bisa jadi badannya kadang besar, belum tentu balik. Ya. Alias dia bongsor rupanya. Untuk dia balik lagi. Badannya kadang masih kanak-kanakan. Karena anakan sifatnya kan. Ini badannya kecil. Sudah pikirannya sudah dewasa dan sudah balik. Kalau bagi perempuan sama-sama kita maklumi, ya, haid dan memiliki tanda-tanda, ya, sebagai seorang wanita. Jadi anak yatim disuruh untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kenapa demikian? Ya, karena anak yatim ini dia kehilangan bapaknya. Kehilangan orang yang memimpinnya. Karena kasih sayang itu tidak cukup, kasih sayang ibu saja tidak cukup dah. Ya. Kasih sayang itu bapak sangat diperlukan oleh anak, karena bapak itu jadi contoh bagi anak. Bagi tauladan. Sehingga anak yatim itu perasaannya sangat halus. Ya. Mesti dilakukan ihsan kepadanya, termasuk cara mendidiknya. Bukan mendidik anak yatim dengan cara keras. Ya. Kita dapati panti-panti yatim di beberapa tempat di negeri kita ini, wakum mada-mada anak itu kan banyak. Panti-panti yatim sebagian, ya, tapi saya melihat banyak. Ya. Kenapa? Karena tidak memahami psikologi yatim. Ya. Seolah-olah anak yatim ini jadi sasaran dia untuk mencari duit. Nah, ini jelas. Memang orang pada anak yatim ini sangat banyak sayang pada anak yatim. Rezeki anak yatim itu murah. Apalagi kalau anak yatim itu orang miskin, ya. Murah rezekinya. Maka disuruh untuk berbuat baik kepada anak yatim dengan menyayanginya. Karena orang tidak tahu dengan cara berbuat baik kepada anak yatim, tidak dengan kasih sayang, sehingga anak yatim itu tidaklah dia, ya, berubah sikapnya. Tapi bertambah tidak baik karena dididik dengan bukan dengan kasih sayang. Silakan azan dulu muazin. Khotan Afidin yang rahmatullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih seputar anak yatim tadi. Itu berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ihsan kepada anak yatim. Kemudian wal masakin, pada orang-orang miskin.
masakin. Di mana orang-orang miskin adalah orang-orang yang membutuhkan, ya, atau orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Falam yahsulu ala kifayatihim, ya, mereka tidak menghasilkan atas apa yang menjadi, ya, kebutuhan pokoknya. Tidak pula mencukupi kebutuhan orang-orang yang di dalam tanggungan, seperti tempat tinggal tidak terpenuhi, ya, kemudian makan tidak terpenuhi layaknya, makan je, kita makan sambal lado kan, kan makan je tu sambal lado, nggak ada lauknya tu, ya, tempat tinggal, pakaian, yang pokok-pokok tidak terpenuhi, ya, walaupun ada penghasilannya, akan tapi penghasilan itu benar-benar tidak mencukupi, tidak mencukupi. Maka ini dikatakan orang-orang orang miskin. Sejadi orang itu dia kok rumah mengontraknya, tapi cukup terpenuhi, ya, ini mengontrak tapi terpenuhi, yang pokok-pokok terpenuhi semuanya, maka ini tidak dikatakan miskin. Sejadi orang itu punya rumah, tapi rumahnya itu bocor, nak bisa, ya, artinya tidak layak sekali. Rumah-rumah dia umpamanya, ya, tapi tidak dilihat, ya, rumahnya ini tidak ada untuk memperbaiki rumah, tidak ada, ya, rumahnya asal tempat tinggal saja. Begitu juga dilihat makannya, ya, maka ini dikatakan miskin apabila tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Begini banyak orang, ya, tinggal di bawah jembatan pakai parabola, ya, tinggalnya kalau di kota-kota mau cari, ya, ada yang pakai parabola tinggalnya di bawah jembatan, parabola ada, TV ada, kulkas ada, itu ingin senang saja namanya itu, ya, sebenarnya dia cukup itu, kadang-kadang orang seperti itu, tapi kita lihat dulu, tentu kita lihat dulu di rumahnya, di kampung rumah rencak yang bangun di kampungnya. Ya, dapat uang, pergi ke kampung, pergi ke kampung. Ya, belum tentu itu miskin, ya, kalau gitu. Ya, tapi dia miskin, ada pula orang yang memiskinkan diri. Ya, sebenarnya dia cukup. Tapi miskinkan diri. Biar siko apa anu, siko di negeri ini kita payah susah-susah. Orang menyangka kita miskin, nanti apa yang dapat dari rezeki ini kita buat di kampung, kampungnya lah beli tanahnya, ya. Kemudian ini adalah membangun pula di kampung. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada orang yang kerjanya ngemis, mengemis. Ya. Banyak pula uangnya dari kita. Ini jelas bukan orang miskin, ya. Besar berdosa dia itu kalau dia sudah kaya tapi kerjanya mengemis pula. Ya. Kali tempat saya tinggal dulu, ya. Kerjanya ngemis. Punya rumah kos, dua pula rumah kosnya. Nah, dia sebenarnya tak miskin, eh, tapi karena sudah budaya biasa minta-minta mangkal di tempat-tempat, ya, orang ramai. Ya, ini jelas tidak dikatakan orang miskin. Kan orang miskin itu di antara sifatnya dia malu minta. Ya, orang-orang menyangka dia orang mampu kan? Yahsabuhumul aghnia. Mereka orang menyangka mereka orang mampu, tapi dia menahan diri dari meminta. Itu juga di antara sifat orang-orang yang miskin. Ini ikhwatuna fiddin, jadi berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya. Wal jari dzil qurba, kemudian berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungannya dengan kita. Jadi tetangga itu ada dua, tetangga yang hubungannya karib kerabat dengan kita. Ada tetangga yang tidak ada hubung kaib kerabat. Kalau tetangga yang ada hubung kaib kerabat, berarti dua haknya. Pertama sebagai tetangga, yang kedua sebagai kaib kerabat. Maka apabila kita berbuat baik kepada dia, lebih besar pahalanya dibandingkan kita berbuat baik kepada tetangga yang tidak ada hubung kaib kerabat. Tapi kenyataan di masyarakat kan tidak. Dia lebih mesra dengan orang lain dibandingkan dengan karib kerabatnya.
kerabatnya tidak mau dia bantu, ya tetangga tangganya ini bantu, ini juga salah. Maka ini kenapa ayat ini diprioritaskan? Karena memang faktor ini adalah prioritas. Prioritasnya beribadah kepada Allah dulu, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada orang miskin, ya, kemudian kepada tetangga, tangga itu tetangga yang ada hubung kerabat, kemudian tetangga yang jauh yang tidak ada hubung dengan kerabat. Ya. Wal jaridil wajaril junub. Maka orang yang tidak memperhatikan berbuat ihsan kepada tetangga terancam neraka juga. Ya. Dalam satu hadis dikatakan, ya, nyatakan demikian, Nabi mencela orang yang menyakiti hati tetangga. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, falyambagi lil jar an yata'ahada jarahu bil hadiyah was sadaqah. Hendaklah tetangga berusaha untuk, ya, memberikan kepada tetangganya, membiasakan memberi pada tetangganya hadiah dan sedekah. Memberikan hadiah dan sedekah. Wa da'wah, dan mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Dan berlaku lemah lembut dengan perkataan dan perbuatan. Wal litafah bil aqwal wal af'al. Dan tidak menyakitinya baik dengan perkataan atau dengan perbuatan. Ini juga memang perlu kita lakukan, memberikan hadiah kepada tetangga. Tak kala kita datang dari jauh, ya, tangga kita terberikan sebungkus makanan sebagai hadiah, dan ini adalah penjaga hubungan dalam rangka untuk ini juga sebagai, ya, silah menjaga hubungan tadi dengan tetangga tadi. Sedekah juga demikian. Jika sekiranya kita tetangga kita miskin, kemudian berbuat baik kepada sahabat, wasahib bil jambi. Ya, kepada sahabat, rekan sejawat. Siapa mana, siapa dikatakan dengan as-sahib bil jambi ini? Ada berbagai macam tafsiran para ulama. Di antaranya ada ar-rafiq fis safar. Ya, pendamping di jalan, teman di jalanan, teman dalam perjalanan. Berbuat baik kepadanya. Pendapat lain mengatakan zaujah, istri. Baik pada istri. Pendapat ketiga mengatakan as-sahib sahabat secara mutlak. Ya. Dan ini yang dipilih, yang ini yang dirajihkan dipilih oleh Syekh, ya. Wala'an lahu aula, kata Syekh. Kata Syekh Sadi bahwa was-sahib bil jambi maknanya adalah, ya, sahabat secara mutlak, berarti meliputi sahabat dalam perjalanan, sahabat ketika bermukim, meliputi istri juga. Istri adalah sahabat bagi suami. Ya. Bahkan sahabat yang paling dekat adalah istri bagi suami, suami bagi istri. Maka ini disuruh untuk berbuat ihsan kepadanya. Berbuat baik kepadanya. Maka Syekh mengatakan fa'ala sahib li sahib, oleh karena itu kepada seorang sahabat agar berbuat baik kepada sahabatnya. Ini merupakan hakun zaidun, hak tambahan, ya, bukan hanya semata-mata Islam saja, tetapi juga sebagai sahabat. Min musa'adatihi, yaitu dengan membantunya dalam urusan agama, membantunya dalam urusan agama, seperti mengajarkannya Al-Quran atau mengajarkan anaknya Al-Quran. Kita punya pandai baca Quran, kita bisa tafsir, kita ajarkan anak-anak tetangga kita Quran. Ini juga berbuat baik kepada tetangga kita. Atau dalam urusan dunianya. Atau menasihatinya. Atau saling menepati janji bersamanya. Saling membantu dalam keadaan fil yusri. Dalam keadaan lapang. Dan dalam keadaan diberikan kemudahan oleh Allah. Dan dalam keadaan sulit. Saling membantu. Ini seorang muslim melakukan kebaikan demikian, ya. Mewujudkan kecintaan sebagai seorang muslim. Wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi, mencintai apa yang dicintai untuk diri sendiri. Kemudian wa ibnus sabil, di antara berbuat baik berikutnya adalah berbuat baik kepada ibnus sabil. Orang yang dalam
perjalanan, ya, anak. Ini katakan al-gharibul ladzi, orang yang asing, orang asing yang membutuhkan, ihtaja fi baladin al-gharibah, yang membutuhkan suatu sedangkan dia berada di negeri yang asing, bukan negerinya, ya, musafir. Atau seorang, mungkin saja dia orang barat yang sudah lama di sini, ya, orang tuanya tidak ketemu-ketemu, kan, atau sudah putus hubungannya karena sudah lama di sini, ya, musafir. Maka dia punya hak, ya, lahu haqqun 'alal muslimin, maka punya hak ketika syiddah, ya, kebutuhannya yang bersangatan, artinya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang tidak terpenuhi karena dia hidup bukan di negerinya, ya, dia asing, dia hidup negeri lain, ya, baik itu bangsa sendiri atau tidak, maka dia ada orang yang, ya, kita berbuat baik kepadanya, perintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aymanuhum, kemudian kepada budak. Budak di sini bukan pembantu, ya. Yang kita kira pula pembantu itu budak. Pembantu itu orang merdeka. Budak itu dia tidak punya kepemilikan. Harta-harta tuannya, semua harta tuannya, ya. Namun dia juga ada hak-hak yang perlu diperhatikan. Maka Syekh menjelaskan kepada kita, ya. Wa man lam yakum bidzalika, siapa yang tidak melakukan terhadap hal yang demikian tadi dalam untuk berbuat baik, fa innahu 'abdun mu'ridun an rabbih. Dia dikatakan hamba yang berpaling dari Rabb-nya. Siapa yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan tadi yang disebutkan tadi, apa kata Syekh? Maka dia dianggap orang yang berpaling dari perintah Rabb-nya. Jadi ibadah itu bukan hanya sebatas salat saja atau puasa saja, tetapi mewujudkan kebaikan kepada, ya, yang disebutkan tadi. Ghaira munqadin li awamirihi, berarti orang tadi tidak dianggap tunduk terhadap perintah-perintahnya. Wala mutawadhi' lil khalqi, tidak berlaku mutawadhi', rendah hati terhadap makhluk. Ya. Maka bahkan dia dianggap mutakabbir, menyombongkan diri. Maka menyombongkan diri, Allah Subhanahu membenci hamba yang menyombongkan diri. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang ada pada sifat, pada dia sifat menyombongkan, ya, fakhur, membangga-banggakan dirinya. Ya. Maka Syekh mengatakan di sini mukhtalan adalah maknanya mu'jiban binafsihi, orang yang kagum terhadap diri sendiri. Nyenan santiang, nyenan kayu, nyenan berilmu, ya, dia merasa sendiri. Ujub. Ya. Mutakabbiran 'alal khalqi, menyombongkan diri di atas makhluk. Ya. Ujub dengan kesombongan ini saling keterkaitan. Dengan terkaitan. Tapi ujub itu dia tidak nampak. Tapi kalau sombong, nampak dengan perbuatannya. Kalau ujub, yang tahu dia ujub dia sendiri. Tapi kalau ujub disertai dengan sombong, kalau sombong itu nampak dari sikapnya. Nampak dari tutur katanya. Ya. Kalau ada orang lain yang di bawah dia kemampuannya, maka dia lecehkannya. Itu orang sombong. Al-kibru batul haq wa gamtun nas. Sombong itu menolak, ya, kebenaran, batul haq wa gamtun nas, dan melecehkan manusia. Tidak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini, para ikhwah yang dirahmati Allah. Kita semuanya sama. Yang menyebabkan kita mulia itu adalah takwa kita kepada Allah. Adapun profesi, kita semua sama di hadapan Allah. Allah melihat nilai manusia sama semuanya. Yang bedakan kita itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yusni ala nafsihi, membanggakan diri itu
dia memuji diri sendiri. Ya. Kemudian pada ayat berikutnya alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berikutnya ada orang-orang yang bakhil. Orang yang bakhil tidak mau berbuat ihsan. Pelit. Yamna'una ma 'alaihi min huquq al-wajibah. Dia menghalangi dirinya untuk menunaikan hak-hak wajib. Itu bakhil. Hak-hak yang diwajibkan kepadanya dia tidak tunaikan. Zakat. Ya. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, bahkan dia perintahkan manusia berbuat bakhil melalui perkataan dan perbuatan mereka. Ini jelas tidak dibolehkan. Tidak mau memberi, takut kehilangan harta, bakhil. Alu dewak lai. Ko agih lai nyamai ko pada banyak nah. Bakhil, pelit pada orang butuh ini. Maka harus kita perhatikan, jauhkan diri kita dari bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang telah Allah karuniakan padanya dari karunia Allah. Ya. Ai minal ilmi, dari ilmu. Termasuk mereka bakhil dalam hal harta, bakhil dalam ilmu, enggak mau memberikan ilmunya, enggak mau beritahu yang hak, ya. Wa yaktumunahu anhum, mereka menyembunyikan dari mereka. Wa yuzhiruna lahum minal batil, menampakkan bagi mereka dari kebatilan yang hak disembunyikan. Ini termasuk bakhil juga, yang hak tidak ditampakkan. Maka apa kata Allah, wa atadna lil kafirina adzabam muhina, kami akan menjanjikan kepada orang-orang kafir azab yang pedih. Kan berarti apa sifat bakhil? Sifat bakhil dan memerintahkan orang pada kebakilan, menyembunyikan ilmu yang telah Allah berikan, ini termasuk sifat orang kafir, ya, yang wajib untuk dijauhi, wajib untuk dijauhi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan berikutnya pada pembahasan kita terakhir, walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas. Nah, ini orang-orang yang menafkahkan harta mereka ria'an nas, karena berbuat ria kepada manusia. Ya, impakkan hartanya supaya orang lain tahu dia berbuat kebaikan. Ria karena manusia, supaya orang memujinya. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas, kata syair sini, ya, liyarawhum, supaya mereka melihatnya, supaya manusia memujinya, supaya manusia mengagungkannya. Ini tujuannya dalam hal harta tadi. Maka orang ini jelas, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan mereka. Dan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, diikuti dengan mereka tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Artinya apa kata Syekh di sini, bahwasanya infak yang mereka tunaikan, infak yang mereka bayarkan itu tidak didasari dengan keikhlasan. Ya. Dan tidak pula mengharapkan pahala dari Allah. Maka ini kata Syekh, ini merupakan fahadha min khutuwatis syaitan, ini merupakan di antara langkah-langkah syaitan dan amal-amal mereka, di mana syaitan menjauhkan kita dari keikhlasan. Oleh karena itu ikhlas itu memang berat, tapi kita mohon kepada Allah bagaimana kita melakukan kebaikan, beramal saleh, berinfak, bersedekah ikhlas. Tidak perlu kita sebut-sebut kebaikan kita lagi pada orang lain, lupakan kebaikan kita tadi. Jika kita sudah berbuat di masyarakat, jangan sebut-sebut, lupakan, untukkan itu untuk Allah. Itu di Ambo dulu tu mah, di Ambo kah? Ana, ini ananiyah, jadi egois walinya. Walaupun kita tidak disebut orang, tetapi Allah yang tahu dengan kebaikan yang kita lakukan. Ini khotun afidin. Kalau kita memotivasi, ya tidak apa-apa. Memberikan motivasi agar orang berbuat kebaikan, tidak apa-apa. Tapi tujuan kita, niat kita harus kita, ya, ikhlaskan.
Kita berusaha untuk memperbaiki hati kita bagaimana ikhlas dalam beramal. Bahkan orang-orang tidak ikhlas akan menjadi, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, atau sahabat-sahabat yang akan masuk ke neraka sa'ir. Wa may yakunis syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Ini ikhwatul nafidin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah perintah beribadah hanya kepada Allah saja, itu bertauhid kepada Allah. Kemudian berbuat baik dengan tingkatan-tingkatan. Yang pertama adalah kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat yang dekat, kemudian kepada anak yatim, kepada orang miskin, kemudian kepada tetangga. Tetangga ada dua, tetangga yang ada hubungan kerabat dengan kita, kemudian tetangga jauh, kemudian kepada sahabat, ya. Sahabat ini meliputi semua sahabat. Kemudian kepada ibnu sabil, kepada musafir, dan kepada budak. Kemudian larang berbuat orang yang tidak memperhatikan perintah Allah tadi, maka dianggap dia menyombongkan diri di hadapan Allah, sedangkan Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang menyombongkan diri. Kemudian juga ya, larang berbuat bakhil, ya, bakhil, dan merintahkan orang berbuat bakhil, bakhil li nafsih, bakhil li ghairih. Ya, bakhil itu terbagi dua, bakhil untuk diri sendiri dan bakhil untuk orang lain. Ya. Untuk diri sendiri, ya, padahal dia mampu untuk membeli ini, tapi dia tidak mau untuk belinya. Dia nyetahan sadonya. Ya. Dia makannya sambal ladonya kan. Asap putih telunggu. Ya. Bagi pepatah orang awak mengatakan, hari hujan payung dikapi. Hari hujan payung dikapi. Ya. Kok kama nyambanyo sambala saki, kalau ndak inyo yang saki. Sambana lemak kali sambanyo. Kalau lah sakinyo baru nyebali ayam. Ya, daging. Kalau ndak inyo saki atau hewannya yang saki baru disembelihnya. Itu bakhil li nafsi. Orang nan pelit pada diri sendiri. Ada bakhil li ghairi. Bakhil untuk orang lain, untuk dirinya dia poya-poya. Tapi untuk orang lain, tidak mau untuk memberi. Kedua sifat ini tercela. Semoga kita terhindar dari sifat tadi. Kemudian larang berbuat ria, karena ria itu akan menghapus amal-amal kita. Ria itu letaknya di hati. Ya. Apabila tujuan kita sudah berubah, ya, kita memberi bukan karena Allah lagi, supaya orang memuji kita, maka ini dianggap kita sudah riya, tidak ikhlas lagi. Jauhkan tujuan-tujuan kita yang salah, yang keliru dalam beramal dan beribadah. Ya, berlindung kita kepada Allah dari riya tadi, karena dia bisa masuk. Kadang-kadang awalnya ikhlas, kemudian beberapa waktu setelah itu muncul riya. Karena ada sesuatu yang meracuni hati. Wallahu a'lam bissawab, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Untuk ayat berikutnya pada minggu depan, yaitu ayat 38 kan. Terakhir ayat 38. 38 terakhir. Jadi 39 lagi sampai 42. 43. Tiga sembilan sampai empat tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.